student mempersiapkan diri dengan long service. Menunggu ukuran komando dilakukan kali ini. Ada seorang Dodom angkat tinggi ke belakang. Sopi kali ini terjatuh di tangan seorang AC pemain Pasir Halang. Poin pertama di set yang kedua untuk SMK. Sopi nomor punggung 9 akan melakukan servis. Sopi luncurkan seorang Sopi melambung ke belakang. Dua sentuhan namun tidak terlihat kali ini. Luncurkan sudah ke belakang. Lagi-lagi angkat tinggi Dodom. Kali ini ada seorang Junes. Kali angkat ke belakang Asep. Kali ini ada seorang Sudir. Sentekan sedikit saja. Asep berikan sebelah Agung. Lagi-lagi terbaca sang center Agung kali ini. Dodom berikan umpan manja. Kembali seorang Junir. Angkat tinggi Agung kali ini. Pukulan keras dari seorang Agung. Main Pasir Halang menambah poin kembali untuk Pasir Halang. Sama kuat di set yang kedua ini. Satu sama poin. Luncurkan keras Agung kali ini. Pukul kembali luar lapangan. Ukuran dari seorang Dule namun Tasbor nampaknya di para tahan atau blocker dari Pasir Halang. Berpindah poin kali ini SMK. Sang setter Agung dari SMK akan melakukan servis. 14 pukulan komando dilakukan ke belakang. Ada seorang Didin kali ini angkat sang setter sotekan kecil. Ada Dodom di sana. Dule sotekan dari Irfan kali ini menambah poin untuk SMK Negeri 1 Cikarut 3 melawan 1 kali ini. Kembali untuk seorang Agung akan servis. Agung luncurkan sudah ke belakang. Lagi-lagi angkat tinggi pukul seorang Ucok ulang-ulang. Masih play on kali ini ke belakang Agung. Sotekan kecil saja. Ada seorang Dodom angkat tinggi. Sudir kali ini terkena di tangan blocker. Ada sang center Ucok ulang-ulang. Dorong saja. Ada seorang Sopi kembali angkat. Dodom kali ini namun sayang keluar lapangan. Back attack yang dilakukan seorang Dodom bernomor 17 dari SMK. Poin kembali diraih sang center kali ini atau servis. Luncurkan sang center ke belakang. Lagi-lagi angkat tinggi ke belakang Dule. Senjata makan tuan apanya. SMK Negeri 1 Cikadu. Poin kali ini 3 untuk SMK dan juga 3 untuk Pasir Halang. Luncurkan ke belakang. Angkat, sontekan kecil dan masih play on. Kembali ke daerah lawan ada seorang Asep. Angkat tinggi Agung kali ini. Agung terkena Agung kali ini. Lagi-lagi seorang center luncurkan keras. Ada seorang Dodom angkat tinggi. Sudir pressing sedikit saja. Gagal kalian Sudir. Luncurkan sudah, ada seorang Sopi. Kali ini gagal seorang Dule. Time out diminta namanya seorang Daud Yusuf. Ketertinggalan SMK dan kali ini dari Pasir Halang Ucok pulang-pulang akan aku servis. Ucok luncurkan seorang Ucok melambung ke belakang. Ada Dule angkat tinggi. Ada Dodom gagal kali ini namun tetap poin. Dan miskomunikasi nampaknya kurang sempurna.
hiasi yang dijalankan oleh SMK. Kali ini Sudir ke belakang dia. Ucap ulang-ulang, kali ini gagal sudah. Poin untuk anak-anak dari SMK. Sudir, lagi-lagi akan servis Sudir. Luncurkan sudah, ada Ucok. Kali ini receive bola pertama. Junet, Asep kali ini gagal. Sudir lakukan servis, angkat sang center Asep. Sontekan sedikit saja, masih ada Sudir. Dodop kali ini, Dule ke belakang dia seorang Agung. Angkat tinggi-tinggi Asep kali ini. Blok seorang Dodong, poin kembali diraih. 10-8 kali ini. Unggul nambahnya 2 poin. Menekan kali ini anak-anak SMK, angkat tinggi kembali. Ada Junet, masih play on. Oh, apa yang terjadi? Mengenai net nambahnya para pemain SMK, sehingga poin diraih Pasir Halang. Angkat tinggi dan Dodok kali ini masuk nampaknya, kontrol yang kurang sempurna dari seorang Sudir. Didin kali ini kalau servis dari Pasir Alam, ambil ancang-ancang seorang Didin, luncur sudah ke belakang. Angkat tinggi, sontek, ada seorang Ucok, angkat kembali Agung. Masih seorang Irfan kali ini, Dule mencoba membantu, ada seorang Agung setter. Lagi-lagi seorang Agung dari Pasir Alang, apa yang terjadi? Loncat nampaknya sang center tadi, lagi-lagi Dodom, jumpsup ke belakang, ada seorang Didin, dikejar seorang Junet, Agung kali ini pressing, gagal seorang Agung, poin kembali diraih. Lagi-lagi akan menservis Dodom. Ada seorang Junet dikejar sang setter kali ini. Kembalikan seorang Asep. Ada Sudir. SMK mencoba menyerang. Ada seorang Sopi. Kali ini poin diraih. Poin 13-10 dan time. Jumpsup kali ini seorang Dodom. Lagi-lagi placing ada seorang Agung. Kali ini keluar lapangan. Poin kembali diraih anak-anak dari Pasir Alang. Junet kali ini akan servis, lakukan seorang servis Junet tadi, angkat tinggi. Tunggu sudah ke belakang, angkat kembali seorang Agung. Kali ini ada seorang Supri, Sudir, Basing, ada seorang Ucok, angkat tinggi. Agung kali ini terkena, blok dari seorang Sopi, lagi-lagi angkat. Kali ini Sudir gagal mengantisipasi bola sehingga poin kembali diraih anak-anak dari Pasir Halang. Junet kali ini ada seorang Dodom, angkat tinggi beraktif seorang Agung, center angkat bola Agung kali ini. Lagi-lagi Agung versus Agung kali ini. Agung setter dan juga Agung spike dari Pasir Halang. Junet, luncuran sudah ke belakang Junet, angkat tinggi kali ini. Pukulan keras seorang Dule menembus blocker dari para pemain Pasir Halang. Lagi-lagi poin untuk SMK, 14-13. Supri, luncuran sudah keras, ada Ucok ulang-ulang, beraktif kali ini seorang Asep. Masuk nampaknya. Kembali poin sama kuat sama imbang di set yang kedua. Ambil ancang-ancang kali ini, luncurkan ke belakang, ada seorang Sudir, angkat tinggi Irfan, ke belakang dia ada seorang Junet, angkat seorang Agung, beraktifu terbaca sudah. Lagi-lagi play on Sudir, angkat Dodom kali ini ke belakang, ada seorang Asep, center angkat bola Ucok kali ini, beraktifu seorang Ucok, nambah poin untuk Pasir Alang, bertambah sudah menjadi 15-14. Asep, kali ini akan servis Asep. Luncurkan Asep ke belakang. Dodom tadi yang terima bola. Irfan kali ini gagal sudah tidak melewati net. Bola quick yang diperagakan oleh SMK. Time out kali ini di poin 16 untuk Pasir Alang.
lagi-lagi angkat, dodong, keluar lapangan. Agung kali ini kon servis Agung, ambil ancang-ancang seorang Agung, luncur sudah ke belakang, counter yang sangat apik dari para pemain. Lagi-lagi kali ini kon servis sang setter, luncur sudah ke belakang, ada seorang Dodo, angkat seorang Irfan, memberikan seorang Sudir, ucok pulang-pulang, gerak tipu kali ini seorang Agung. Ada Agung spike keras tadi, poin pemain diraih. Lagi-lagi, luncuran sudah ke belakang. Resip yang kurang sempurna dari seorang Sopi. Bertambah sudah poin kali ini. Poin. 20-15. Tertinggal 5 poin tertekan kali ini SMK. Angkat tinggi ke belakang. Dule! Keras kali ini seorang Dule. Nambah poin kembali untuk SMK. Negeri Satu Cikadu. 16-20. Servis boleh berjuang sudah ada seorang Junin dikejar seorang Asep kali ini ucap ulang-ulang memberikan Irfan angkat tinggi Irfan kontek kali ini seorang Irfan nambah poin kembali Dule akan lakukan servis di poin 17 luncurkan sudah Dule ke belakang ada seorang Junin angkat tinggi Agung santai kecil kali ini overblock nampaknya tangan seorang Agung nampaknya lebih tinggi dengan posturnya kali ini seorang Agung akan servis Agung nampaknya jangan seorang Agung ke belakang angkat kali ini gagal sudah Dule resip yang kurang sempurna dari Dule lagi-lagi Agung angkat tinggi-tinggi jangan keras ke belakang coba dikejar seorang Irfan lagi-lagi spek-spek keras bertambah sudah menjadi 23-17 dan kali ini seorang Agung jam sempuras ke belakang lagi-lagi sentekan kecil dari seorang Didin menambah poin untuk anak-anak Pasir Alang poin 24 kali ini akan dimenangkan oleh Pasir Alang game kedua ini gagal kali ini terlalu rendah servis yang dilakukan seorang Agung dan berpindah poin menjadi 18-24 luncurkan sudah ke belakang kali ini angka tinggi-tinggi Didin kali ini dan set kedua dimenangkan oleh Pasir Alang dan poin 25-18 baik sekedar informasi untuk pertandingan hari esok di laga 8 besar di jam pertama kami informasikan juga Gemilang.